suasana pagi di EPDN menjelang pengukuhan Praja Pratama Institut Pemerintahan Dalam Negeri tahun 2022 oleh Wakil Menteri Dalam Negeri yang bertempat di Jatinangor, Kabupaten Sumedang. Ini suasananya. Para orang tua Praja sudah mulai berdatangan di sini. Kondisi di IPD sendiri gerimis, namun tidak menyurutkan para orang tua Praja untuk datang menghadiri pengukuhan Praja baru tersebut. Suasana pengukuhan. Persiapan terus dilakukan pada saat pengukuhan Praja Pratama tersebut. Akan ada sebagian yang menunggu di Balerum Rudini. Pengukuhan sendiri akan dilaksanakan pada jam 9 pagi. Oke? Okay?